Anak ini anak kurang jalannya, kemudian jadi didik ibunya. Selain itu anak baik, dia juga pintar. Anak baik apa, Farel? Kamu ini sudah juga guna, makanya kamu buta. Dengar, Mami. Anak ini anak bangsa. Udah, cukup. Terserah apa kata Mami. Farel dan Bunda lagi. Farel tetap memilikinya. Dan hanya dia yang tidak bisa selamat. Farel, enggak usah sentuh aku. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Tena, Tena. Farel, semuanya sudah berakhir. Dan aku enggak mulai kamu di sini. Tidak! Mami juga sudi kamu nikah dengan perempuan kampung itu. Cukup, cukup. Farel sudah dewasa. Farel berhak menuntut hidup Farel. Kamu pikir kamu dengan masak untuk Mami dan Farel? Aku akan menerima perkawinan kamu? Tidak! Eh? Kamu cuma perempuan kampung, najis, nanti gunanya! Kenapa? Kenapa Mami tega bicara seperti itu? Mami dan Lutina berbuat kasar sama Mami! Marah lagi nonton TV! Mi, Tina itu istri saya, Mi! Nantu Mami! Ada apa, Mi? Menentu diri! Kamu minta saya ya? Dasar perempuan kampung, waduh-waduh apa bersama kamu, ha? Kayak Farel kerja sama Mami, ya kan? Maksud Mami apa? Saya gak pernah ngomong apa-apa ke Farel, Mi. Itu ke Farel Randy yang ngadu, tapi saya udah marahin dia, Mami. Astagfirullahaladzim. Demi Tuhan, aku gak pernah ajak Mami kamu berkesan. Sudah. Aku pusing. Sekarang Mami tanya. Aku minta tolong sama kamu. Kamu perhatian sama Mami. Kamu sudah tidak terima lagi di sini. Karena anak saya sudah lagi akan menceraikan kamu dan dia akan menikah dengan Stella. Kamu gak akan bisa menikahi perempuan manapun sampai anak dalam kandungan aku ini lahir. Papa, iya. Aku hamil anak kamu. Jadi aku mohon, kamu harus sabar untuk cari